Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali dengan update arena seputar informasi terkait pertandingan antara Red Sparks berhadapan dengan Fine Spiders. Sebagaimana diketahui bahwa Red Sparks menyala dan berhasil kembali memetik kemenangan dan memuluskan langkahnya ke babak semifinal Copa Cup 2024. Untuk sementara masih menunggu pertandingan pada hari ini di grup A. Siapa yang akan lawannya nanti Red Sparks. Yang menarik, sang pelatih atau bapak kita tercinta setelah pertandingan yang bergengsi tersebut, yakni Ko Hye-jin, sempat diwawancarai mengenai penampilan Megawati saat melawan Fine Spider. Nah, dalam wawancara tersebut, Ko Hye-jin memberikan penjelasan bahwa mengenai kinerja Mega, tentu saja kondisinya Mega belum normal. Kecepatan bolanya juga berbeda antara setter Yeom Hye-seon dan pemain setter di Liga Indonesia. Lebih lanjut, Keijin mengatakan bahwa dirinya merasa perlu beberapa saat untuk menemukan ritmenya. Ini bukan masalah fisik atau teknis. Kami memiliki ritme bola voli kami sendiri. Sejak kami bersama musim lalu, jika kami mengerjakan bagian itu, kami akan memiliki performa bagus seperti set pertama. Dan tugas kita adalah mempertahankan kinerja itu, ujar Ko Hye-jin lebih lanjut. Nah, kalau kita lihat dari hasil penjelasan dari Ko Hye-jin, bahwa memang saat di Indonesia kita bisa melihat sendiri bagaimana Megawati mendapatkan umpan-umpan dari setter yang dimaksud dari Ko Hye-jin, yakni setter Indonesia. Mungkin kita bisa membandingkan porsi latihannya juga berbeda kan. Nah, kalau dari yang Hye-seon adalah bola-bola tinggi dan cepat. Nah, itu yang kembali harus diterima Mega atau cepat beradaptasi kembali, karena selama beberapa bulan memang bermain di Indonesia, termasuk di Proliga, kemudian Timnas, kemudian ke Polri, dan terakhir di PON. Dan ini baru Mega bergabung di awal September kemarin dan kembali ke Indonesia lagi, jadi mungkin belum terlalu banyak berlatih. Dan seperti yang dikatakan Ko Hye-jin, bahwa bukan kita tidak meragukan fisik seorang atau teknis seorang Megawati, tetapi yang intinya adalah mempertahankan atau kembali harus memiliki ritme bola voli yang ada di Korea, khususnya Red Sparks. Ya, kita harapkan penampilan Megawati kembali bisa bagus dan Megawati kembali bisa menyesuaikan umpan-umpan yang diterima dari sang kakaknya tercinta, yakni Yeom Hye-seon.